Apa kabar teman-teman? Saatnya dolanan Nyambi Sinau menjumpai kalian di hari libur ini. Pastinya kalian sudah siap di depan layar televisi bukan? Untuk menyaksikan acara kesayangan kita. Kira-kira nih, di episode kali ini, dolanan Nyambi Sinau hadir dengan kreativitas serta aktivitas menarik apa ya? Langsung aja yuk kita simak. Senang berjumpa lagi dalam acara Dolanan Nyambi Sinau. Sekarang kita ada di SDN Batersari 5 Pucang Gading. Yuk kita lihat apa aja yang ada di sini. Wah, pagi ini suasana ramai sekali ya di SD Negeri 5 Batersari. Teman-teman kita sudah rapi dan cantik-cantik mengenakan busana kebesaran drum band. Langsung aja yuk kita lihat persiapan teman-teman sebelum pentas. Sekarang kita udah ada di SDN Negeri Batersari 5 loh. Di sini banyak acara apa aja ya? Yuk sekarang kita lihat teman-teman pada latihan drum band. Yuk kita intip latihan teman-teman yuk. Mereka sudah siap dengan alat musik masing-masing loh. Ada pianika, metalophone, bass drum, snare drum, marimba, simbal, chains. Kemudian juga ada yang pegang bendera serta pemimpin namanya Field Commander. Bagaimana kalau langsung aja yuk kita temui pelatihnya, namanya Kak Mimin. Selamat pagi, perkenalkan saya pelatihnya dari Marching Band Pesona Debama. Yang saya di sini adalah pemegang color guard. Di sini saya membantu di color guard-nya untuk musiknya dan yang lain ada Pak Solikin. Kebetulan hari ini beliau nggak bisa datang. Jadi yang ada di sini cuman saya sendiri ya. Oke, anak-anak semua, mana semangatnya? Tepuk tangan dong. Iya, itulah ciri khasnya anak-anak. Kalau mau masuk sebelum pentas, sebelum lomba, mereka selalu memberikan yel-yel supaya semangat dan supaya mendapatkan juara satu. Untuk kolaborasinya, untuk marching band sendiri itu biasanya ada penggabungan-penggabungan alat. Di sini ada bass drum, kemudian ada senar, kemudian ada melo dan ada pianika. Semuanya itu di aransemen sesuai dengan komposisi dan materinya masing-masing. Jadi untuk mereka yang main di pianika, biasanya ada pianika 1, pianika 2. Karena untuk membagi suaranya bisa kayak suara penyanyi. Jadi ada suara tenor, ada suara bass, ada suara yang lebih soft lagi. Kemudian untuk perkusinya itu adalah bagian untuk memberikan musik apa di bagian lagunya. Ada perkusinya untuk supaya biar sinkron dengan lagunya. Kemudian ada bendera juga. Bendera di sini komposisinya sebagai di sini sebagai latar belakang atau pemain pendukung, di mana anak-anak bisa memainkan dengan lagunya. Jadi dia akan memainkan sesuai dengan karakter lagunya seperti itu. Oh, iya. Untuk anak alat pianika nanti akan dipraktekkan sama adik saya, yaitu namanya siapa? Irham. Namanya Irham kelas berapa? 5A. 5A. Kamu namanya siapa? Anissa. Anissa kelas? 4A. 4A. Lah, nanti adik-adik ini berdua nanti akan memperagakan atau memainkan alat pianika, di mana dia sebagai pemain pianika, jadi dia harus tahu main cara main pianikanya. Oke, coba. Siap, gerak. Kalau ini namanya pianika, termasuk alat musik melodis. Cara memainkannya dengan menekan tuts sambil ditiup ya. Tuts warna putih untuk memainkan nada pokok atau asli, sedangkan tuts warna hitam untuk nada kromatis. Lanjut lagi yuk. Perkenalkan, adik saya pemain metalophone, namanya siapa? Dia. Dia kelas? 5B. 5B. Namanya? Fajri. Fajri kelas? 5A. Oke. Tolong berdua, tolong dibunyikan permainan. Alat musik metalophone adalah alat musik pukul yang terbuat dari logam. Cara memainkannya dipukul ya teman-teman dengan menggunakan alat pemukul yang terbuat dari kayu. Kalau diamati hampir mirip dengan alat musik gamelan ya, seperti gender, demung. Oke,
Di sini saya akan memperkenalkan pemain bass drum saya yang paling hebat namanya. Paling hebat memainkan bass drum namanya siapa? Andika. Andika kelas berapa? 5. 5 apa? A. Oke. Andika di sini adalah sebagai player bass drum. Dia akan memainkan pemanasan di mana waktu sebelum tampil dia akan bass drum ini termasuk dalam instrumen musik perkusi dan cara memainkannya dengan dipukul ya teman-teman. Sepertinya mudah sekali kan? Oke, di sebelah saya sudah ada pemain perkusi, pemain senar drum. Di sini dia akan memainkan sesuai dengan kapasitasnya. Oke, perkenalan dulu, namanya siapa? Reno. Reno kelas berapa? 5A. 5A, oke. Tolong Reno dimainkan untuk pemanasan senar drumnya. Seperti halnya dengan alat perkusi lainnya, snare drum dibunyikan dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul khusus. Ya, di samping saya sudah ada adik saya, namanya siapa? Kenalan dulu. Prisma. Kelas berapa? 5A. 5A. Dia sekarang udah kelas 5A dan dia akan memainkan bendera, namanya bendera standar. Ya, bendera standar itu akan dimainkan, coba dimainkan secara kayak pemanasannya, oke? Nah, untuk bendera ini sebagai unsur estetika dalam sebuah grup drum band ya teman-teman, dan tentunya gerakan mereka diselaraskan dengan irama musik. Oke, ya selamat pagi, di sini saya sudah berada di sampingnya Phil Commander, pemainnya dari marching band Pesona Debama. Kita kenalan dulu sebelum kita tanya-tanya ya, oke? Namanya siapa? Naris. Siapa? Naris. Naris, ya Naris kelas berapa? 5A. 5A, ya sebentar lagi akan naik kelas 6, oke. Di sini sebagai pemain field commander, di mana field commander itu adalah mengatur atau memberikan aba-aba kepada pasukannya. Coba saya ingin lihat, buktikan kalau kamu jago, oke. Dari siap gerak. Nah, field commander ini adalah istilahnya ketua kelompok yang memberi aba-aba saat memainkan lagu loh. Jadi, biar musik bisa selaras. Oke, selamat pagi. Masih bersama di Marching Band Pesona Debama. Oke, di sebelah saya sudah ada adik saya. Namanya siapa? Rofit. Rofit kelas berapa? 5A. 5A, oke. Marimba juga termasuk alat musik perkusi. Cara memainkannya dipukul menggunakan stick. Dan simbal termasuk alat musik perkusi yang cara memainkannya juga dipukul menggunakan stick ya teman-teman. Bagaimana teman-teman? Kalian sudah paham kan bagaimana satu persatu bagian dari alat musik yang dimainkan drum band dari SD Negeri 5 Batursari kan? Dan pastinya kalian juga paham bagaimana cara memainkannya. Terima kasih. Perlu saya sampaikan kepada semua masyarakat bahwa SD Batursari 5 saat ini masih eksis dalam kegiatan marching band Pesona Debama. Kemarin SD Batursari 5 itu sudah meraih juara 2 tingkat provinsi tahun 2017. Yang mana kemarin juga telah mengikuti lagi tingkat kabupaten, alhamdulillah mendapat juara umum. Jadi dari semua lapisan, baik dari guru, masyarakat, wali, semua mendukung kegiatan marching band yang ada di SD Batursari 5. Alhamdulillah sampai saat ini masih eksis. Adapun yang perlu saya sampaikan, untuk latihannya satu minggu 3 kali selama kurang lebih 2 bulan. Alhamdulillah kemarin dapat juara 1. Nah,
Pastinya teman-teman ingin tahu kan bagaimana aksi teman-teman kita ini yang kebetulan mereka pentas di hari ulang tahun sekolah yang ke-23. Pagi ini ramai sekali loh, sehingga menjadi salah satu ajang untuk drampe teman-teman kita ini untuk unjuk kebolehan. Saya hormati dan anak-anak yang tercinta, saya mewakili Bu Ayu karena pada hari ini Bu Ayu, kepala sekolah kita, sedang mengikuti lomba best practice tingkat nasional di Jakarta. Halo Bu, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sekarang ada acara apa, Bu? Oh, ini ada acara ulang tahun SD Negeri Batursari 5 yang ke-23. Kok ada acara marching band segala, Bu? Anaknya keren-keren, ada juara ya? Oh iya. Ini alhamdulillah untuk marching band SD Negeri Batursari 5. Kemarin tahun 2017 meraih juara 2 tingkat provinsi, dan alhamdulillah kemarin ketika di kabupaten juga kebetulan meraih juara 1, menyabet semua apa namanya, baik file commander, CG dan lain sebagainya. Alhamdulillah semua juara 1. Apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada anak-anak, Bu? Saya pesan kepada semua pemirsa di rumah, terutama adik-adik, kalau mau seperti marching band SD Negeri Batursari 5 yang meraih juara tingkat provinsi, juga tadi juara kabupaten, harus latihan yang rajin, tekun, disiplin, tidak mudah menyerah. Itu yang Bu Guru pesankan kepada semua anak-anak di rumah. Nah, langsung aja yuk kita simak penampilan asik teman-teman drum band kita ini yuk. Wah, keren sekali bukan? Padahal teman-teman kita ini dari kelas 3, 4, dan 5 loh. Teman-teman kita terlihat mahir sekali memainkan alat musiknya. Drum band ini merupakan satu kesatuan antara musik, gerak, dan tari. Mereka yang memainkan alat musik sambil bergerak loh, lumayan susah. Karena kita harus menghadap nada serta menghafal gerakan saat memainkan alat musik. Nah, pasukan pembawa bendera ini tak kalah lincahnya loh. Mereka memainkan bendera sambil menari menggerakkan tubuh. Wah, keren sekali bukan? Tak heran jika mereka mendapatkan juara tingkat kabupaten dan provinsi Jawa Tengah loh. Di sini ada 3 pemain-pemain yang sangat hebat sekali. Tadi mereka sudah menampilkan unjuk kebolehan di acara hari ulang tahun sekolah SD Batursari 5. Dan ini adalah anak-anak marching band Pesona Debama. Oke, saya akan tanya satu persatu bagaimana tadi anak-anak kesiapannya sampai bisa tampil pada pagi hari ini. Oke, namanya siapa? Robit. Robit kelas berapa? 5A. Oke, kakak mau nanya ini. Selama ini Robit kan ikut marching band, ya kan? Kira-kira alat apa saja yang perlu Robit dimainkan dan alat namanya apa aja?
alat marimba sama simbal. Oke, marimba sama simbal. Berapa kali latihan? Nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Karena kan mau kejuaraan. Biasanya kalau latihan seminggu berapa kali? Tiga. Tiga kali? Iya. Iya. Oke, tiga kali. Berarti Rabbit bisa memainkan alat yang marimba tadi ya? Oke. Tadi waktu main di sini kesannya bagaimana? Senang. Hah? Senang. Oh, senang. Senang aja. Oke. Oke. Oh iya. Dia pemain marimba di sini katanya senang loh ya. Katanya senang loh mainnya di sini tadi ya. Oke. Berikutnya di tengah sini ada pemain field commander, di mana field commander itu sebagai pemimpinnya marching band-nya semua. Jadi main bagus dan enggaknya tergantung field commander. Kita tanya-tanya dulu ya. Oke. Oke, halo. Halo. Namanya siapa? Naris. Naris kelas berapa? 5A. 5A, oke. Saya mau tanya ini. Naris, kesiapannya untuk tampil di acara ulang tahun sekolah itu kira-kira berapa hari, berapa bulan, berapa tahun? Ada yang dalam seminggu bisa 3 hari. Seminggu 3 hari? Iya. Kenapa dirimu kok bisa jadi pemain field commander? Kenapa nggak jadi alat musik yang lain, megang alat yang lain gitu? Karena disuruh sama orang tua untuk jadi yang pertama. Karena mungkin, maksudnya mungkin karena seleksinya kali ya. Seleksinya itu mungkin sudah bagus, kemudian pelatihnya memberikan, oh ini anaknya bagus, jadi bisa kepake jadi field commander seperti itu. Mungkin seperti itu kali ya. Iya. Yeah. Oh iya, oke. Selanjutnya di sini ada, di sini ada pemain CG, yaitu pemain bendera, di mana tadi sudah memainkannya dengan luar biasa. Kita tanya-tanya dulu ya. Halo. Halo. Namanya siapa? Risma. Risma kelas berapa? 5A. Oke, 5A. Tadi Risma sudah tampil di sini ya. Risma tadi pegang alat apa? Bendera. Bendera. Bendera itu alat yang bagaimana? Coba jelasin ke mbaknya itu. Bendera itu alat yang buat ngisi penampilan dari MB. Gitu ya. Kenapa Risma bisa milih bendera? Apa kelebihan dan kekurangannya dari bendera? Suka aja. Loh, oh iya, alasannya suka. Alasannya jelas, padat dan singkat. Oke. Kalau untuk lihat perform tadi, kira-kira Risma itu kesiapannya untuk bisa tampil di acara ulang tahun SD Batusari 5 itu kira-kira berapa hari? 3 hari. 3 hari. Itu berturut-turut apa berhenti latihan, berhenti latihan? Berhenti latihan. Oke, ya mungkin 3 hari itu latihannya ngedur sampai malam kali ya. Karena untuk kesiapan ini dia nggak mau main yang asal-asalan. Yang penting dia bisa main bagus dan menunjukkan bahwa inilah marching band Pesona di Bamba sangat luar biasa. Oke. Bagaimana teman-teman? Aksi teman kita ini keren bukan? Kalian juga bisa kok berlatih mengambil ekstrakurikuler drum band di sekolah kalian masing-masing. Jadi, daripada kalian hanya bermain gadget, lebih baik mengikuti ekstrakurikuler seperti ini. Karena di samping kalian bisa mengolah tubuh, bisa mendapatkan teman banyak, juga mendapatkan ilmu untuk bisa memainkan alat musik loh. Apalagi kalau sampai bisa menjadi juara. Hebat sekali kan? Nah teman-teman, tadi kan kita udah lihat acara di SD Batusari 5. Nah sekarang kan kita sudah lihat berbagai acara di SD Batusari 5. Mana semangat lo? Yeah.